Nama sejahtera dan sayangi Malaysia ku, ahli panel dan sidangan hadirin yang di... Nama saya Loh Puti merupakan moderator bagi forum dan seterusnya saya akan mengenakan ahli-ahli panel. Di sebelah kiri saya merupakan ahli panel yang pertama, Saudari Wong Siu En, ahli panel yang kedua, Saudari Kok Mei Yi dan ahli panel kita yang ketiga, Saudari. Selepas perkenalan daripada semua ahli panel, izinkan saya untuk pas terlebih dahulu tajuk forum. Tajuk forum kita berkisar tentang hutan milik masyarakat Malaysia. Dewasa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dijangkan dengan pembangunan negara yang sebenarnya, sadar kita sering tersentak dengan pelbagai masalah sosial yang terkumpul dalam masyarakat. Kita dapat sering nampak berita jenayah yang semakin bertambah seperti gangsterisme, perompak, penyalahgunaan data dan sebagainya terpapar data-data. Hal ini membayangkan nilai-nilai masyarakat semakin sekiranya perkara ini diabaikan, pastinya masyarakat juga akan kacau. Pemimpin negara berhasrat untuk mewujudkan Malaysia sebagai sebuah negara yang bertamadun melalui pencapaian status ekonomi yang berdaya maju serta nilai akhlak masyarakat yang melalui beberapa dasar termasuk dasar pertumbuhan nilai murni Islam 1985 dan Menteri ada menyebutkan nilai-nilai Islam yang hendak diserapkan ialah nilai yang jaya dan sebuah kerajaan yang cakap dan berkemampuan tapi secara persen dari segi keamanan, keselamatan dan pembangunan yang mempunyai. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, nilai murni boleh didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tata susila individu manusia dalam hubungan yang sesama manusia, alam atau Puan Muhammad Zahid menarifkan nilai murni sebagai nilai-nilai murni merupakan bahan perkenaan perkara-perkara yang dihargai dan pada masa yang sama juga menjadi perkenaan dan nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan agama. Memang menjadi tujuan sebuah agama untuk membuka penganutnya untuk menjadi baik dan agama. Nilai-nilai murni amat signifikan dalam kehidupan masyarakat Malaysia untuk menangani isu dan halangan. Amalan nilai murni juga diamalkan oleh masyarakat Malaysia supaya melahirkan berakhlak. Penerapan nilai-nilai murni sewajarnya dilakukan sejak bangku sekolah lagi supaya dapat membentuk generasi yang berjasa. Sidang hadirin yang di apakah nilai-nilai murni yang perlu diamalkan? Izinkan saya mengajukan soalan kepada ahli. Mohon saudari memberi penjelasan tentang nilai-nilai. Terima kasih saudari moderator. Pada pendapat saya, antara nilai murni yang perlu ada dalam diri sendiri ialah nilai kejujuran. Seperti kata orang-orang bijaksana, mereka yang jujur meyakini kebenaran. Kejujuran bermula tepat pada tahap diri dan ini sangat penting sebelum membabitkan satu perhatian orang lain. Seperti yang dikatakan, kebetulan diri sendiri dahulu sebelum memikirkan orang lain. Sekarang yang sama berlaku untuk kejujuran juga. Kejujuran adalah penting dalam kehidupan bermasyarakat pada hari ini. Hal ini demikian kerana rakyat Malaysia sedang berdepan dengan dugaan yang sangat besar iaitu COVID-19. COVID-19 sedang menyerang dan dalam kalangan kita dan rakyat Malaysia sedang hidup dalam perintah kawalan pergerakan iaitu PKP. Rakyat diminta tidak keluar atau membatasan pergerakan ke luar rumah untuk mengurangkan risiko jangkitan daripada COVID-19. Namun begitu, malangnya degil juga merupakan sifat manusia. Masih ada lagi rakyat Malaysia yang tidak patuh arahan pihak berkuasa. Selain itu, ada yang tidak jujur dan menyembunyikan sejarah perjalanan ke luar negeri atau mempunyai kontak rapat dengan pesakit yang positif COVID-19. Mereka tidak jujur kepada orang
tetapi juga diri mereka sendiri. Perbuatan ini adalah sangat tidak bertanggungjawab dan tidak jujur pada diri sendiri, kerana ia akan membawa kesan yang amat serius kepada semua insan yang tidak bersalah. Kejujuran merupakan satu sifat yang menzahirkan keikhlasan hati pemiliknya dalam menyatakan sesuatu. Apabila kita mengharapkan dan menjagakan semua orang akan bersikap jujur, kita juga harus terlebih dahulu pastikan diri kita adalah yang baik untuk orang lain. Oleh itu, lakukanlah nilai kejujuran demi tanggungjawab universal kita sebagai manusia. Selain itu, nilai yang perlu ada dalam diri sendiri ialah nilai berdikari. Nilai berdikari bermaksud kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Sikap berdikari akan membentuk sikap yang seimbang sama ada dari segi fizikal maupun mental. Kita akan sentiasa bersikap sedia bagi menghadapi sebarang risiko dan menangani masalah dengan sebaik mungkin. Sebagai contoh, masa belajar di Kolej Matrikulasi, semua pelajar haruslah berdikari untuk melaksanakan semua perkara. Ini merupakan peluang yang amat baik untuk semua remaja untuk belajar berjaga diri dan menguruskan hal dengan sendiri tanpa bergantung pada ibu bapa. Tambahan pula, kita juga tidak teragak-agak untuk membuat pilihan pada masa hadapan. Ini kerana kita yakin terhadap kemampuan kita sendiri dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, pelayar Malaysia yang terkenal iaitu Dato' Azhar Mansor telah menjadi rakyat Malaysia pertama yang berjaya mengelilingi dunia sejarah solo. Pada mulanya, beliau bercadang untuk melakukan pelayaran tersebut dalam tempoh kurang 100 hari. Tetapi beliau telah menghadapi masalah berkaitan tiang layar yang patah ketika berada di Cape Town, Amerika Selatan. Bagaimanapun, Dato' Azhar telah berjaya melakukannya dalam masa 11-90 hari. Kegigihan Dato' Azhar ialah contoh untuk semangat Malaysia baru. Beliau yang berusia 40 tahun, ketika berangkat pada 2 Februari 1999, itu telah berlayar dengan kapal layarnya yang bernama Jalur Kenang. Sikap Dato' Azhar Mansor yang berdikari dan tidak berputus asa telah membawa kejayaan dalam hidupnya. Oleh itu, tiada sikap ini akan menjadikan kita seorang yang kreatif serta berupaya menghasilkan kerja yang berkualiti. Kita akan sentiasa berfikir untuk menaik taraf hidup dan berusaha memperbaiki diri sendiri. Simpulannya, sikap berdikari amat penting dalam diri setiap manusia untuk memantapkan diri dan menyediakan kekuatan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran. Terima kasih, Saudari Panel Pertama. Demikian tadi penjelasan tentang nilai murni dalam diri yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang sangat bias dan menarik daripada Saudari N. Ali. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai-nilai murni perlu diamalkan dalam menjadi seorang yang berakhlak. Seterusnya, saya ingin menyatakan persoalan kepada Saudari Panel, apakah peranan ibu bapa dalam terima kasih pada pendapat saya, ibu bapa merupakan orang yang memegang peranan yang besar dalam membentuk identiti baik dalam jati diri anak-anak mereka. Termasuklah nilai-nilai murni yang hendaklah mereka memegang dalam kehidupan harian, kepercayaan dan amalan yang mulia. Semua prinsip ini hendaklah diamalkan oleh setiap anak bagi masa hadapan mereka. Bekas Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Tun Dr. Mahathir, pernah mengatakan bahawa generasi yang baik adalah yang dilahirkan dari persekitaran yang harmoni dan mempunyai pendidikan yang baik bermula dari rumah maupun institusi pelajaran. Menurut sepekata ini, peranan ibu bapa amat penting dalam membentuk nilai-nilai murni masyarakat dalam masyarakat Malaysia kerana mereka merupakan pembimbing sebuah keluarga. Malah, mereka haruslah menjadi suri teladan kepada anak-anak mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana anak mereka merupakan antara komponen dalam masyarakat Malaysia.
Ibu bapa haruslah menjadi suri teladan kepada anak-anak mereka di mana-mana serta pada bila-bila masa. Semasa berkomunikasi dengan orang lain, bahkan ziarah mereka, pastilah bercakap dengan bersopan santun dan tidak meninggikan suara mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengamalkan nilai hormat menghormati dalam kehidupan harian. Walaupun menghadapi dengan masalah yang rumit ataupun mempunyai konflik dengan orang lain, ibu bapa mesti sentiasa mengawal emosi dan kelakuan diri sendiri. Anak-anak akan mengikuti perangai ibu bapa mereka. Bak kata pepatah, bagaimana acuan, gitulah kuenya. Jika ibu bapa sentiasa bersopan santun, anak-anak juga akan bersopan santun. Selain itu, ibu bapa hendaklah mengamalkan kehidupan harian yang sehat dan berdisiplin serta tidak melibatkan diri sendiri dalam gejala sosial. Sebagai contoh, tidak menghisap rokok, tidak menjadi penagih dadah dan sentiasa membantu orang lain. Ini akan mempengaruhi anak-anak mereka menjadi seorang insan yang berguna dan sentiasa memerhatikan perlakuan diri sendiri dalam kehidupan harian. Ini adalah kerana mereka tersebut adalah betul dan manfaat. Kerana mereka telah melihat ibu bapa mengamalkan amalan tersebut sejak kecil dan mereka percaya bahawa perangai tersebut adalah betul. Profesor Dr. Julia Mahmud dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pernah berkata bahawa fenomena masalah remaja dalam masyarakat menjadi semakin serius kerana kurangnya perhatian oleh ibu bapa. Masalah ini termasuklah gejala sosial dan juga perangai mereka. Jika ibu bapa menjadi suri teladan yang baik dan memimpin anak-anak mereka ke arah yang betul, keberangkalian remaja yang masih diputik-putik jagung ini tidak akan melibatkan diri mereka dalam gejala sosial. Iktisarnya, ibu bapa mestilah menjadi suri teladan kepada anak-anak mereka. Terima kasih kepada Sarah dari panel kedua atas pendapat yang betul dan berisi. Sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya ibu bapa mainkan peranan penting dalam menilai nilai anak. Justeru, soalan saya yang seterusnya kepada ahli pendidikan, apakah cabaran dan halangan dalam membentuk nilai ini dalam pendidikan? Terima kasih saudari moderator Puyi. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, pada pendapat saya, peruntungan alat belajar diri sendiri merupakan cabaran dan halangan dalam membentuk nilai murni dalam diri kita. Peruntungan alat bermaksud pelbagai perlakuan negatif anggota masyarakat yang tak membawa kesokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan sektor ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat ataupun negara. Fenomena itu semakin hari semakin serius. Hal ini disebabkan kerana pengaruh media massa. Pada era globalisasi ini, media massa merupakan satu keperluan dalam kehidupan seharian. Peralatan teknologi yang semakin dengan pesat berpatah, cendawan tumbuh selepas hujan. Menyebabkan remaja telah dipengaruhi oleh media massa cetak dan ekonomi elektronik. Media massa ini banyak memberikan kebaikan tetapi juga boleh mempengaruhi seseorang, terutamanya golongan remaja ke arah yang negatif secara diam. Cerita-cerita yang berusulkan keganasan malah tes banyak ditayangkan oleh media massa. Tetapi segelintir remaja yang kurang berfikir madang mungkin akan menyalahgunakan internet dan dipengaruhi oleh paparan laman web yang kurang sehat. Hal ini dikatakan kerana sifat semula jadi remaja adalah ingin mencuba sesuatu yang baru. Walaupun pada awalnya niat mereka hanyalah untuk mencuba. Tapi lama kelamaannya mereka akan tertagih dan terus terjebak ke dalam aktiviti haram itu. Akhirnya remaja akan melakukan aktiviti yang menimbulkan ketidakteraman dalam masyarakat seperti pengaruh seks bebas, lari dari rumah, menghisap dadah, isu keganasan dan lain-lain. Selain itu, remaja yang terjebak dalam masalah kejalan tidak takut dengan sebarang undang-undang yang ada. Hal ini dikatakan demikian kerana bagi mereka, kehidupan adalah untuk menikmati segala bentuk kesenangan dan dapat berseronok.
melalui media masa cetak yang penuh dengan pada barat yang semakin membelah dalam masyarakat kita. Remaja suka meniru tabiat idola mereka yang kadang-kadang menonjolkan gaya yang membinasakan nilai murni yang dipupuk dalam mereka diri sendiri sejak bangku sekolah. Secara konkreti, maklumat yang disampaikan oleh media masa dapat mempengaruhi dan melangsang remaja untuk meniru isu-isu negatif ini. Dan hasilnya, kerunduran alat mereka semakin serius. Jika dilihat dari dimensi yang lain, pengaruh rakan sembahyang juga merupakan salah satu faktor yang penting menyebabkan kerunduran alat mereka dalam diri sendiri. Menurut kajian, pengaruh keragam semakin merosot apabila kanak-kanak semakin dewasa. Mereka itu lebih rapat dengan rakan sembahyang berbanding dengan keragam. Keperluan untuk diterima dan keperluan untuk diterima oleh bulan sembahyang amat penting kepada seseorang. Remaja akan menikmati norma dan nilai yang ditonjolkan oleh kumpulan tertentu. Oleh itu, cara berpakaian, fashion rambut dan sifat seseorang boleh dipengaruhi oleh kegemaran kumpulan tersebut. Rakan sembahyang sangat mudah mempengaruhi seseorang remaja itu sama ada kejaran yang ceria atau kejaran yang hitam. Rakan yang berpengaruh baik mampu membentuk sisa yang positif dalam diri remaja. Namun, rakan yang bersikap negatif akan mendatangkan kemuntaran pada kehidupan mereka di api yang mampu membinasakan kehidupan. Rakan sebegini mencabar remaja untuk melanggar peraturan sekolah dan menyebabkan mereka terjemurus ke dalam isu-isu negatif. Walaupun mereka tahu cara itu salah. Pokoknya, kongsi gelap atau kes buli adalah berpuncak daripada keterlibatan pelajar dalam kumpulan sembahyang. Hal ini demikian kerana mereka merasakan rakan-rakan mereka lebih lebat dan lebih memahami. Oleh itu, mereka akan mengikut apa-apa yang dilakukan oleh rakan-rakan. Dalam keadaan ini, ramai remaja telah terjemurus ke dalam gejala sosial. Konklusinya, apabila remaja menjadi semakin dewasa, pulang sembahyang menjadi pengaruh yang lebih berkesan dalam proses membentukkan budi pekerti mereka. Terima kasih. Sekarang izinkan saya untuk menyerahkan kembali kepada saudari moderator B. Terima kasih kepada saudari pendekat yang mengupas tentang cabaran-cabaran yang B dalam membuatkan. Memang tidak disangka. Usaha penerapan nilai-nilai terhadap pelbagai cabaran dan pelbagai semangat. Seterusnya, saya ingin menjemput ahli pertama untuk memberi idea tentang nilai-nilai. Terima kasih, saudari B. Pada pendapat saya, nilai murni yang perlu ada dalam keluarga ialah nilai tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap keluarga maksud kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. Tanggungjawab individu terhadap keluarga mempunyai banyak cabang seperti tanggungjawab kepada ibu bapa, adik-beradik dan anak-anak. Contohnya, tanggungjawab seorang bapa terhadap keluarganya ialah memberikan perlindungan. Dengan ini, bapa seolah-olah menjadi hero yang boleh menjauhkan segala keburukan dari memudaratkan anak. Tahukan anda, Rob Palkovich, iaitu seorang pakar psikologi, telah memberitahu The Atlantic bahawa para sarjana yang selalu menggunakan ketiadaan seorang bapa sebagai penyumbang kehamilan remaja muda. Ini menunjukkan bahawa apabila bapa lebih terlibat, mereka boleh memantau apa yang berlaku dalam kehidupan anak mereka, termasuk interaksi anak dengan rakan sebaya dan orang lain. Oleh itu, bapa patutlah menjalankan tanggungjawab diri sendiri sebagai seorang ketua rumah dengan menjadi pelindung kepada anak-anak
supaya mereka tidak tercedera dan atau disakiti oleh orang lain. Secara tuntas, setiap anggota keluarga mempunyai tanggungjawab masing-masing untuk melahirkan satu keluarga yang bahagia. Seperti apa yang dikatakan oleh Peguam Syari dan Perunding Keluarga Islam, Dato' Muhammad Zaidi Mat Zain, yang dipetik daripada akhbar My Metro, iaitu masing-masing sudah ada tanggungjawab. Jadi, laksanakanlah dengan baik demi melahirkan keluarga jemaah. Saling memahami dan ringan tangan bantu di antara satu sama lain. Jangan ambil kesempatan untuk kepentingan peribadi daripada ikatan perkahwinan yang suci. Selain itu, nilai murni yang perlu ada dalam keluarga ialah nilai menghormati. Dewasa ini, ramai anak-anak yang tidak menghormati ibu bapa mereka. Sebagai contoh, pada 5 Februari 2018, Malaysia telah dikejutkan dengan berita tentang seorang anak lelaki yang didakwa dalam membunuh ibunya yang juga seorang warga emas sehingga mengalami kejedaran di kepala. Kejadian telah berlaku di Felda, Bukit Sagu, Kuantan pada jam 4 petang dan pada kejadian tersebut, mangsa iaitu Mia Abad Majid berusia 65 tahun telah dipukul menggunakan besi pemotong rambut oleh anak lelakinya yang berusia 25 tahun. Lelaki tersebut didakwa mengamuk dan terus memukul ibunya menggunakan besi pemotong kerana ibunya enggan memberikannya wang untuk membeli darah. Hal ini jelas menunjukkan bahawa perbuatan derhaka pada ibu bapa pada zaman kini makin berleluasa dan anak-anak pada zaman kini dilihat semakin hilang rasa hormat pada ibu bapa mereka sehingga banyak berlaku kes anak ke ibu bapa sendiri tanpa alasan yang munasabah. Anak-anak telah hilang rasa hormat, sering bercakap dengan nada tinggi dan kasar. Bahkan ada yang berani mengumpul kerana tidak sependapat atau berselisih faham. Inilah kelemahan sistem manusia yang sering dikatakan untuk memenuhi hak asasi manusia tapi tidak pernah mampu mendidik dan membentuk peribadi yang baik. Setiap agama menuntut manusia agar menghormati, menyayangi serta menghargai pengorbanan ibu bapa. Sebagai seorang anak, kita bertanggungjawab untuk sentiasa tuh dengan lemah lembut serta mengucapkan kata-kata yang baik dan menyenangkan hati mereka. Di samping itu, kita perlu mentaati dan patuh pada ibu bapa selagi mereka tidak menyuruh untuk melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan agama. Kita juga perlu berusaha untuk memenuhi permintaan ibu bapa, mengikut kemampuan diri dan tidak sesekali menyinggung perasaan mereka. Kewajipan untuk anak-anak mentaati kedua ibu bapa diperkuatkan lagi dengan sepotong hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang bermaksud, apabila mati seseorang anak Adam, maka putuslah amalnya melainkan 3 perkara, iaitu sedekah, jariah, ilmu memanfaat kepada orang lain dan anak soleh yang mentaati. Terima kasih saudari anak pertama atas idea yang sungguh bermanfaat. Nilai murni amat penting dalam keluarga untuk silaturahim dalam keluarga seterusnya membawa kepada pendidikan masyarakat yang maju. Seterusnya, izinkan saya mengajukan soalan saya kepada Ali Hattua. Apakah peranan ibu bapa? Terima kasih saudari moderator. Pada pendapat saya, peranan ibu bapa juga termasuklah memberi kasih sayang yang secukupnya kepada semua anak mereka dengan mengambil berat semua anak mereka. Semua anak ini merupakan hasilan kecintaan antara ibu bapa. Mereka tidak harus disampingkan oleh mereka atas alasan terlalu sibuk dengan ibu bapa mestilah sentiasa memerhatikan emosi dan kelakuan anak-anak mereka. Ini dapat membolehkan mereka dapat mengetahui keadaan anak-anak dari masa ke masa dan untuk mengelakkan mereka melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh menjejaskan kepentingan dan reputasi serta masa hadapan mereka. Sebagai contoh, sentiasa bergaul dengan lelaki siau ataupun mudah marah disebabkan oleh perkara yang kecil, selalu meminta duit daripada ibu bapa
dan lain-lain. Semua perbuatan ini, jika tidak dititik beratkan oleh ibu bapa dan disangka sebagai satu perkara yang kecil dan tidak akan menyebabkan impak yang besar lalu disampaikan oleh mereka, anak-anak ini akan menjatuh ke dalam jurang dengan cepat kerana tidak mempunyai sesiapa yang memberitahu mereka bahawa kelakuan mereka ini bukan sahaja akan menjejaskan maruah diri sendiri tetapi juga akan memusnahkan masa hadapan mereka. Anak-anak mudah dipengaruhi oleh sosial media dan orang yang mempunyai perlakuan yang pelik kerana mereka rasa semua perbuatan dan perangai orang ini merupakan antara trend pada masa ini. Pada akhirnya, semua anak ini akan dimusnahkan atas perbuatan mereka. Ibu bapa tidak harus memukul anak-anak apabila menghadapi masalah dalam pekerjaan mereka. Perbuatan ini telah menjadikan anak-anak mereka sebagai satu tempat untuk mengeluarkan dendam yang ada pada dalam hati diri ibu bapa. Jika ibu bapa sentiasa memukul anak-anak mereka sejak kecil tanpa alasan atau sebab, anak-anak akan berfikir bahawa perbuatan ini adalah biasa dan tidak akan ada mempunyai sebarang masalah. Mereka akan menjadi budi di sekolah, memukul ahli keluarga mereka selepas berkahwin kerana dia berfikir cara ini merupakan antara cara berkomunikasi dengan orang lain dengan ahli keluarganya untuk menyatakan saya cintai mereka. Akan teruskan perbuatan mereka sehingga menghabiskan kehidupan akhirnya. Pernah dilaporkan dalam akhbar yang tentang sepasang suami isteri berusia 60 tahun cedera parah selepas ditikam anak lakinya dengan pisau di rumah mereka akibat perselisihan faham pagi tadi. Kejadian yang sedih ini berlaku di Jitra Kedah, Malaysia pada 8 Ogos 2015. Melalui berita ini, anak tersebut menikam ibu bapanya hanya disebabkan oleh perselisihan faham. Kita boleh bayangkan betapa agresif anak tersebut kerana dia tidak dapat mengawal emosi diri sendiri dengan baik semasa menyelesaikan satu masalah. Tindakan yang diambil adalah menikam ibu bapanya tetapi bukan cuba menjelaskan sesuatu yang lemah untuk mendapat pemahaman daripada ibu bapa. Kejadian ini berlaku adalah disebabkan nilai kasih sayang yang tidak ditanam dalam jati diri anak lelaki tersebut sejak kecil dan menyebabkan dia tidak dapat memahami perasaan orang lain serta gagal mengeluarkan fikiran dalaman diri sendiri dengan baik. Dasarnya, ibu bapa berkasih sayang dengan anak-anak mereka dan anak-anak tersebut akan dapat memahami apa itu kepentingan kasih sayang terutamanya semasa berada dengan ahli keluarga. Ibu bapa boleh mencapai misi melalui didikan anak-anak mereka menjadi insan yang bertanggungjawab, bernilai murni dan menyayangi diri sendiri. Demi menjayakan satu masyarakat yang bernilai murni, ibu bapa hendaklah mendisiplinkan anak-anak mereka sejak kecil. Berdisiplin juga antara nilai murni yang tersenarai dan perlu diamalkan oleh semua insan harapan bangsa Malaysia. Ibu bapa boleh menyuruh anak-anak mereka membantu membuat kerja rumah dan menyempatkan kerja diri sendiri tanpa dibantu oleh sesiapa. Ini akan menjadikan satu modal insan yang berjaya dalam masa hadapan kerana apabila mereka diamanahkan satu kerja, mereka akan dapat menjalankan tugasan tersebut dengan baik dan semasa menghadapi dengan satu masalah yang rumit, mereka akan berusaha mencari jalan untuk menyelesaikan dan teruskan perjalanan ke arah yang akan jayakan diri sendiri. Jika mereka tidak, bukan hanya akan mereka menghadapi masalah dalam kerja, tapi juga tidak dapat menyiapkan kerja dengan baik dalam masa yang ditetapkan, lalu dimarahi oleh bos mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak pernah merancang kehidupan harian dan kerja mereka. Kelakuan ini terus menyebabkan mereka menghadapi masalah apabila dalam pekerjaan.
Kita belajar untuk masa hadapan dan bukan untuk setakat masa. Orang yang berdisiplin akan menjadi seorang individu yang berjaya dan boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Apabila ibu bapa mudah melatih anak-anak mereka berdisiplin sejak di bangku sekolah, pastilah anak mereka akan berjaya pada masa hadapan. Ibu bapa juga boleh memastikan anak-anak mereka bangun awal setiap hari sebaik pada hujung minggu dan terus mengemaskan bantal diri sendiri bagi cepat, gemas dan cantik. Semua perkara kecil ini boleh mengelakkan anak-anak menjadi sampah masyarakat pada masa hadapan. Kerana mereka dapat mengatur kehidupan harian mereka dengan baik. Anak-anak yang berdisiplin pasti akan mencintai diri sendiri dengan tidak mudah mempunyai idea untuk membunuhkan diri sendiri, tidak kisah menghadapi tekanan dalam pelajaran ataupun masalah keluarga. Mereka mementingkan nyawa diri sendiri walaupun kehidupannya susah. Mereka cintai kehidupan harian mereka walaupun dipandang remeh oleh orang lain. Mereka tidak akan membuli orang lain dan juga tidak akan membunuhkan diri sendiri dan sentiasa membantu rakan mereka yang dalam kesusahan. Satu berita yang sedih berlaku di Kuching, Sarawak. Seorang pelajar perempuan yang berumur 16 tahun membunuh diri sendiri dengan terjun dari bangunan 3 tingkat. Remaja malang itu bertindak sedemikian selepas membuat undian secara langsung di laman Instagramnya dengan menulis "Really important, help me choose die or live." Undian ini memperoleh keputusan 69% menolaknya supaya membunuh diri jika pelajar perempuan ini dia mencintai diri sendiri. Dia pasti mementingkan nyawanya kerana dia tahu ibu bapa mereka merupakan orang yang memberikan dia peluang hidup di dunia ini. Dia tidak harus menamatkan hayatnya dengan membunuhkan diri sendiri. Orang yang disiplin akan menjadi orang yang menghargai setiap peluang yang dia hadapi dan mempunyai satu kehidupan yang istimewa. Justeru, ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka supaya menjadi seorang yang berdisiplin untuk mengelakkan kejadian kesedihan. Terima kasih saudari dan kakak atas pandangan anda yang benar tadi. Ibu bapa seharusnya beri kasih sayang kepada anak dan mendidik mereka untuk menjadi seorang yang berdisiplin kepada masyarakat. Namun, dapat pelbagai halangan dan cabaran yang dihadapi semasa membutuhkan dalam adab. Mohon penjelasan saudari Ali atas cabaran yang dihadapi semasa membutuhkan dalam adab. Terima kasih saudari moderator Puyi, Ali Pena dan sidang hadirin yang dihormati. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kekurangan kesedaran ibu bapa merupakan cabaran yang dihadapi semasa membentuk nilai muni dalam anak-anak mereka. Hak ini berpunca daripada ibu bapa adalah orang tua pertama kepada anak mereka. Oleh itu, anak-anak akan contohi segala perlakuan ibu bapa yang diamalkan kata kepada bagaimana acuan begitulah miknya. Pada pendapat saya, ibu bapa tidak menjadikan suri teladan yang baik kepada anak mereka dengan melakukan perbuatan dan menunjukkan nilai-nilai muni pada anak-anak yang telah diamalkan telah menyebabkan kemerosotan nilai muni dalam kalangan remaja. Anak adalah sehelai kertas yang putih dan ibu bapa adalah orang yang mewarnakan kertas tersebut. Oleh itu, amanah negatif seperti menghisap rokok, minum arak, berjudi dan lain-lain harus dijauhi oleh ibu bapa. Janganlah seperti peribahasa dalam ajar anaknya berjalan lurus. Jika dilihat dari sudut yang lain, ibu bapa tidak memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada anak-anak mereka akan menyebabkan anak remaja terjebak ke dalam gejala negatif
Kesibukan ibu bapa juga akan mengurangkan masa mereka untuk memberikan perhatian kepada anak-anak dan seterusnya membiarkan mereka bebas untuk melakukan apa-apa sahaja tanpa pengetahuan, termasuk melakukan aktiviti yang tidak akan membawakan sebarang kebaikan kepada mereka. Sebagai contoh, bapa tidak mengetahui rakan-rakan mereka dan tidak tahu anak-anak mereka berkawan dengan kawan yang mempunyai kedudukan moral yang baik ataupun buruk. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa sibuk dengan kerja mereka, sehingga tidak ada masa lapan memandang gerakan anak-anak mereka. Kesannya, anak mereka terjebak ke dalam aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah seperti konting sekolah kerana mereka membawa cara hidup sendiri tanpa pengawasan ibu bapa. Cara total, kesibukan ibu bapa juga merupakan cabaran yang penting dari semasa ke semasa dalam membentukkan nilai murni dalam anak mereka. Seterusnya, ibu bapa tidak ada masa yang terlebih untuk menerapkan didikan agama kepada mereka sejak kecil lagi. Pada masa kini, hal ini disebabkan kerana ibu bapa lebih menghabiskan masa mereka sibuk dengan mengejar kemewahan dan kedudukan sehingga mereka terpinggirkan anak-anak mereka. Tanggungjawab ibu bapa adalah mendidik anak-anak supaya menjadikan orang yang berguna kepada masyarakat pada masa depan. Tetapi, kesibukan bekerja mengharamkan mereka untuk melaksanakan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Oleh itu, anak-anak mereka tidak dapat didikan agama yang secukupi oleh ibu bapa mereka. Oleh itu, mereka tidak dapat membezakan perkara baik dan buruk atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Mereka akan melakukan sesuatu perkara tanpa berfikir secara teliti. Akhirnya, anak-anak akan terumbang-ambing dalam dunia seterusnya akan sesat dan memilih jalan yang akan membawakan kemusnahan kepada masa depan mereka. Sekian, terima kasih. Izinkan saya untuk menyerahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih atas perkongsian saudari atas persoalan tadi. Ini menunjukkan usaha yang pesat amat dan dalam mengatasi cabaran tersebut. Konklusinya, masyarakat Malaysia seharusnya menggunakan dan mempertahankan nilai murni dalam diri dan keluarga supaya nilai murni yang berharga ini tidak akan putus. Dan taraf itu, semua pihak wajarlah bekerjasama bagai awal dengan terbit untuk mengelakkan sikap masing-masing perahu, masing-masing kayu dalam menanam nilai murni dalam setiap kita. Tidak harus mengharapkan satu pihak sahaja untuk amalan nilai murni dalam setiap jiwa rakyat Malaysia kerana sebelah tangan tidak akan. Impaknya, masyarakat Malaysia yang berdaya maju dan ham. Sebelum mengakhiri forum kita pada hari ini, izinkan saya beri serangkap pantun yang berseroja di atas bara, jatuh ditimpa buah berangan, andai kata silap negara, maafan juga. Saya mewakili semua ahli panel ingin mengucapkan setinggi terima kasih kepada hadirin yang sudi mendengar pembahasan. Sekian, salam sejahtera, saya Indonesia. Seterusnya merupakan sesi soal jawab. Soalan pertama yang saya ingin ajukan kepada ahli panel, apakah cara-cara mengatasi cabaran membentuk nilai dalam ya? Terima kasih, saudari moderator. Pada pendapat saya, secara sosial yang berlaku pada hari ini, jika diperlihatkan amat berkaitan rapat dengan nilai hidup sesuatu masyarakat, keluarga dan individu. Oleh itu,
Semua pihak perlu berganding bahu untuk menatangi pelbagai masalah sosial yang wujud dalam usaha ke arah ini. Ibu bapa perlu sentiasa perhatian dan mengawasi anak mereka, mendengar serta berinteraksi dengan anak secara terbuka dengan memberikan beberapa pandangan supaya dapat meningkatkan pemahaman dan memajukan lagi diri mereka dalam bidang pelajaran adalah penting. Selain itu, guru sepatutnya memberikan tumpuan kepada setiap pelajar dengan memandangkan perlakuan dan pembelajaran mereka. Jika ada apa-apa masalah, seperti pelajar yang selalu tidak hadir ke sekolah, guru harusnya berhubung dengan ibu bapa pelajar untuk mengatasi masalah tersebut. Tambahan pula, pihak kerajaan sepatutnya berganding bahu dengan pihak media masa untuk menyebarkan mesej-mesej tentang kepentingan nilai murni dalam seseorang diri sendiri untuk mempertingkatkan kesedaran rakyat. Akhirnya, cabaran membentuk nilai murni dalam kalangan remaja dapat dikurangkan. Ya? Terima kasih, Saudari Ali, ke atas kutipan. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada ahli tentang apakah peranan ibu bapa untuk menjalankan jawab suri pada. Terima kasih untuk soalan tersebut. Pertanyaan saudari ini memang dapat dipertimbangkan. Ibu bapa memang penting dalam membentuk jati diri anak-anak mereka. Walaupun ibu bapa boleh mengawasi anak-anak mereka pada banyak masa, tapi masih ada masa yang tidak dapat diperhatikan oleh mereka. Jika remaja ini, dia tahu membezakan antara belian dengan kaca, dia tahu apa perbuatan yang hendak dijauhi oleh dia. Ibu bapa telah menjalankan peranan mereka dengan baik sekali. Mereka sebagai nakoda kepada anak-anak, anaklah yang sendirinya yang hendak mengambil tindakan tersebut untuk menyemai nilai-nilai murni serta amalan yang bermanfaat ini dalam hati diri mereka dengan baik. Kita tidak boleh seakan-akan menyalahkan ibu bapa yang bertanggungjawab dalam masalah ini dan remaja yang melibatkan mereka sendiri dalam gejala negatif adalah kerana masalah keluarganya yang tidak pernah menyemai nilai-nilai murni kepada mereka. Remaja yang berdisiplin, yang mencintai diri sendiri, tidak akan menghancurkan masa hadapan dan maruah diri mereka semata-mata membuatkan jenayah ataupun melibatkan dalam gejala sosial yang akan menjejaskan reputasi keluarga maupun ke diri sendiri. Kerana mereka dapat berfikir secara matang dan tahu bagaimana cara yang akan menjadikannya sebagai seorang insan yang lebih cemerlang lalu berbakti kepada negara. Jadi secara konklusinya, remaja tersebut haruslah mempunyai jati diri yang kokoh serta pemikiran yang matang. Apabila dia mempunyai jati diri yang kokoh, maka dia merupakan seorang insan yang bernilai murni. Harap penjelasan saya dapat menjawab soalan saudari tadi. Terima kasih, saudari Ali. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan yang terakhir pada Ali. Kenapakah nilai-nilai murni masyarakat sangat penting untuk membangunkan satu negara yang terima kasih soalan. Nilai-nilai murni penting dalam sesuatu negara kerana dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia. Sesungguhnya berakhlak mulia dapat dituntut dari sudut budaya, peradaban dan agama kita. Amalan nilai-nilai murni ini dapat membentuk insan yang seimbang segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selain itu, perlu adanya nilai-nilai murni dalam kehidupan adalah untuk membentuk masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran agama. Kepatuhan kepada agama dapat membentuk insan mulia yang sentiasa patuh kepada Tuhan
dan setia kepada. Dengan ini, setiap rakyat dapat diterapkan nilai patriotik dalam diri mereka dan menyayangi negara dengan sepenuh. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Ali Pertama. Setakat ini forum kita pada hari ini. Dan sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.